Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله شكر كحضر الله سبحانه وتعالى كان dapat sama pada malam ini. Insyaallah pada malam ini kita nak sambung lagi perbincangan berkaitan dengan iman, yaitu ta'arif iman. Pada minggu lepas kita telah bincang beberapa ta'arif iman. Jadi pada minggu lepas kita telah bahas ta'arif yang keempat, iaitu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Faisalatu Tafriqah Baina Islam wa Zandaqah. Yang mana dalam kitab ini Imam Al-Ghazali telah mentaarifkan iman dan kufur dengan katanya. Mengikut Imam Al-Ghazali, iman itu bermaksud tasdiqun nabiyyi alaihi salatu wassalam fi jami'i ma jaa'a bihi, wal kufru huwa takdhibu fi syai'in mimma jaa'a bihi. Iman ialah membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kufur ialah mendustakan apa saja, yakni bukan semua yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada ta'arif Imam Ghazali ini, seseorang itu baru dikatakan beriman apabila ia membenarkan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadi kafir pula, tidak perlu ia mendustakan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memadailah dengan ia mendustakan satu saja ajaran yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ini pada minggu lepas kita sudah sebut perkara ini. Jadi berdasar kepada ta'arif Imam Nawawi, ta'arif Imam Ghazali ini, bahawa iman itu maksudnya tasdik ajaran yang Nabi ajarkan. Ajaran Nabi yang Nabi sebutkan, yang Nabi ajarkan umat. Mana kalau kufur pula, dusta, yakni mendustai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya beza di antara iman dan kufur. Jadi kenyataan itu memberi erti bahawa untuk jadi beriman itu dia kena terima semua apa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk menjadi kafir tidak perlu tolak semuanya. Tolak satu saja perkara yang sabit, menafikan satu saja ajaran Nabi, sudah menjadi rosak akidah, menjadi kufur dan sebagainya. Khususnya dalam bab usul agama. Walaupun dalam bab tidak usul pun, dalam bab fiqh pun, benda tu jelas daripada Nabi. Dia kata tidak. Dia nafikan. Tidak tertumpu kepada perkara akidah saja, tidak. Menafikan ajaran Nabi ni tidak tertumpu kepada akidah saja. Dalam bidang lain pun, bahkan setengah ulama kata manusia ni kalau dia menafikan, dia kata Islam tidak hajar hubungan silaturahim, menjalin hubungan silaturahim, talian persaudaraan itu tidak dihajar oleh agama, bahkan tak ada itu, sedangkan dia tahu dalam Quran ada, dalam hadis begitu banyak. Menafi itu boleh jadi kafir mengikut ulama, sebab kita ni disyariatkan kita menjalinkan hubungan silaturahim, kita ditegah berbalah bertelingkah. Kalau nak buat juga sekat 3 hari je. Nah, tu dengar ada huraya dia lah.
Jadi kalau nafi hafani, nafi bahawa Islam tidak menganjurkan kepada persaudaraan, silaturrahim, kata tak ada dalam Islam, tak ada ajaran itu dalam Islam, khatu boleh jadi rasa akidah. Nak ayatnya benda ni sabit berdasar pada Quran dan sabit berdasar pada hadis Nabi SAW. Itu maksud Imam Ghazali-nya. Tapi yang kelima berkait dengan inilah Imam Ghazali. Imam Ar-Razi nampaknya kurang berpuas hati dengan ta'rif yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali itu kerana beberapa alasan. Salah satunya ialah ta'rif yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali itu tidak merangkumi orang yang tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan Rasulullah, yakni orang yang mengambil sikap berkecuali. Dia tidak kata betul hak Nabi dan dia tidak kata salah. Dia kata saya tak tahu, saya tak nak kata gapo. Jadi tak termasuk dalam ta'rif. Setiap ta'rif pun ada dua sifat penting, iaitu jami' dan mani'. Setiap ta'rif ni ahli ilmu yang ilmu usul lah. Dia kata setiap ta'rif tu sesuatu yang kita nak definisi itu dia mesti ada dua sifat. Yang pertama jami', yang kedua mani'. Jami' ni mana setiap benda yang perlu termasuk boleh dimasukkan di dalam ta'rif tu, dan perkara-perkara elemen-elemen yang tidak perlu dia terkeluar dengan sendiri. Itu kekuatan ta'rif. Jadi kalau ta'rif itu tidak ada dua unsur itu, maka ta'rif itu tidak dikira sempurna. Jadi dalam ta'rif Imam Ghazali tak termasuk orang yang tidak membenarkan dan tidak mendustakan ajaran Nabi, tak termasuk. Jadi makna ta'rif Imam Ghazali itu bagi dia tidak lengkap. Sebab itulah dia tambah, dia kata padahalnya semua ulama ijma' sepakat bahawa orang yang tidak membenarkan dan tidak mendustakan ajaran Nabi sebenarnya orang itu dikira sebagai kafir. Hal itu semua ulama sepakat. Dia tidak terima dan dia tidak dustakan juga ajaran Nabi, hal itu pun kira kafir juga. Ini sepakat ulama. Jadi hal ini tak termasuk dalam ta'rif Imam Ghazali, tak termasuk. Sebab dalam ta'rif Imam Ghazali macam dua, ada dua fakta, dua anasir yang penting, iaitu tasdik dan takzik sahaja, benar dan dusta. Tidak ada yang bersifat tawakuf berkecuali. Sepatutnya waktu kena masuk juga, kerana ulama kata memang kafir, dia anggap tidak Islam seseorang itu yang mengambil sikap berkecuali dalam bab iman ini, dalam bab iman ini. Maka beliau yakni Imam Ar-Razi membuat sedikit perubahan kepada ta'rif yang dibuat oleh Al-Ghazali dengan berkata, dia ubah sikit. Dia kata al-iman wa tasdiqun nabi alaihi salatu wassalam bima jaa bi, wal kufru adamu tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma jaa bi. Bubuh sikit ya. Tak ada kalimat bubuh adamu ya. Tepat-tepat takzik tu tukar kepada tasdiq. Adamu tasdiq, situ saja beza dia. Iman itu adalah membenarkan Nabi, yang tasdiqun Nabi serta ajaran yang dibawanya. Dan kufur pula ialah tidak membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak membenarkan, termasuk mendustakan, termasuk yang tidak buat keputusan, termasuk juga dalam jadi ta'rif ni lebih lengkap. Ta'rif yang dibuat oleh Ar-Razi ni lebih merangkumi. Sebab bila kita kata tasdik membenarkan apa yang Nabi bawa, membenarkan Nabi maksudnya membenarkan ajaran yang Nabi bawa. Kufur pula makna tidak membenarkan. Jadi ta'rif yang lebih mantap. Kufur itu makna tidak membenarkan, maksud tidak membenarkan itu untuk jadi kafir, untuk kita hukumkan kufur itu yang tidak membenarkan ajaran Nabi, dia situ dia ada dua perkara, iaitu mendustakan dan mengambil sikap berkecuali, termasuk juga. Sebab bila mengambil sikap berkecuali makna tidak membenarkan, kalau dia mendustakan maknanya tidak membenarkan juga, jadi termasuklah tu. Jadi ta'rif ni kira-kiranya bagi dia lebih mantap lah. Dengan itu tidak terlepaslah orang yang tidak membenar dan tidak juga mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Untuk dia jadi kufur itu maknanya termasuk juga dalam ta'rif ini. Jadi orang yang tidak membenarkan dan tidak mendustakan ajaran Rasulullah ini juga, maka dia juga dikategorikan oleh ulama sebagai
mana kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikh yang keenam. Sebenarnya hati-hati tujuan kita buat mari banyak ni supaya kita nampak dari segi dia panggil, ni dia panggil perbezaan dari segi lafzi saja. Hakikatnya sama ya. Ikhtilaf lafzi. Beza dari segi penggunaan kalimah, struktur ayat gitu ya. Maksud dia sama ya. Naknya tasdik tu lah. Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz. Ni anak Syekh Waliullah ni, Syekh Abdul Aziz. Dinukirkan berpendapat bahawa iman itu bererti menerima kitab Allah. Jadi mengikut Syekh Abdul Aziz, dia kata iman itu bererti menerima kitab Allah, menerima zahir dan batinnya sesuai dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan terlepas daripada menjadi mulhid, yakni kafir dan zindik, daripada walaupun setelah menerima kitab Allah zahir dan batin, sekiranya ia masih lagi mentakwilkannya dengan takwilan-takwilan yang tidak bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Misalnya, seseorang itu percaya bahawa syurga dan neraka yang tersebut di dalam Al-Quran itu benar, tetapi ditakwilnya syurga dengan erti kesenangan jiwa dan neraka ditakwilkan pula dengan erti penderitaan jiwa. Maknanya dia tidak pakar, makna neraka ni suatu tempat yang disediakan khusus sebagai azab pada hari akhirat. Dia tak terima gitu. Dia terima ada surga tu, dia terima ada neraka, tapi neraka tu dalam konteks jiwa, jiwa yang merana, jiwa yang derita, jiwa yang tidak tenteram. Nah, sedihlah. Maknanya dia tidak dapat mengejapi nikmat walaupun di sekeliling dia nikmat, kerana jiwa dia tu jiwa bermasalah. Ini makna neraka dia tu. Jadi dia tak terima neraka tu dalam bentuk ada api, tempat azab, ada penjaga dia, dalil dia, api menguak-uak naik, kita kata tak, ada bahan bakar dia, dia tak terima tu. Ini orang panggil puak-puak yang menggunakan akal. Kalau dulu kak, maknanya mana puak-puak sesak lah, dia takwil tu berdasarkan akal semata-mata. Tu tak boleh. Takwil itu tak ada asas sebenarnya. Takwil itu tak ada asas. Nak takwil dia kena ada asas. Kalau nak ta'wil tanpa ada asah begitu, itu tidak dibenarkan. Itu jadi orang panggil ta'wil birra'i semata-mata tu, mengikut hawa nafsu, itu tidak ahli sunnah wal jamaah itu. Dita'wil ke syurga sebagai kesenangan jiwa, itu tak kena lah gitu ya. Sedangkan syurga ni dia ada konsep dia dengan bidadarinya, dengan disebut dia fenomena yang berlaku, prasarana yang ada dalam syurga, jelas disebut dalam hadis. Tiba-tiba dia takwil ini sebagai satu bentuk fenomena jiwa manusia yang bersifat kesenangan dan sebagainya. Ini tak masuk dalam iman juga, talih juga. Sebab itu kalau takwil begitu, mana takwilan itu langsung tidak berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hadis Nabi kata begitu. Tak ada. Bila tidak guna hadis Nabi, apa kita kata panduan dia nak takwil tak apa panduan dia? Tak ada. Kita ni nak ta'wil, nak kiyah ke apa, dia kena ada asah dia. Asah dia ke dia? Quran ke lah. Asah dia hadis ke lah. Kau nak ta'wil Quran. Sebab hadis tu sebagai penjelas kepada Quran. Sebab itulah hadirat-hadirat. Bila kita nak tafsir Quran, kita kena tahu hadis Nabi. Jangan kita bila tengok ayat Quran, kita fikir, oh ni sesuagi ke mana. Tak boleh lagu tu. Tak boleh kita nak tafsir Quran lagu tu. Kita tengok hadis, kita rasa ni boleh pergi makna ni, kita perok ni. Tak boleh lah tu, dia kena ada cara dia. Sebab itulah kalau kita tak mengaji, kita sekadar baca dan terjemah saja, sudah boleh dah kelebihan tu. Boleh dah kelebihan kebaikan pahala sampai ke hari akhirat tu ada kelebihan tu. Boleh dah tu lagu tu. Kecuali kita mengaji, setakat amal mengaji gini. Jangan ayat lebih daripada kemampuan kita, tak boleh. Takut jadi dusta pula. Takut jadi takwil dirai. Takut jadi memesongkan makna hadis. Dia panggil tahrif maknawi dia panggil. Tu tak boleh. Kena beringat. Kena beringat. Misalnya ada setengah tu dia takwil siratul mustaqim tu, maknanya parti politik dia. Parti dia ada takwil lagu tu. Dalam majlis besar pula tu. Ada. Tu tak boleh lagu tu. Mana as-siratul mustaqim ni, mana pokok kita ni. Ada yang kecek gitu. Guna mikrofon lah tu. Siapa kita dengar tu terkejut kali. Kata parah.
Siratul mustaqim itu maksud ihdinas siratul mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Maksudnya kepulai kita. Ada ya gak ada kena utali lagu Tuhan ya hadirat ya. Jangan sikit-sikit sudahlah. Itu berat kelajak tu. Itu gaya berat dak tu kona parok tu. Aku kena peringat. Jangan main-main dengan lagu ni. Jangan main-main. Menolak apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang pula adalah kekufuran, dan menerimanya dengan lidah sahaja atau mengerjakan cara lahir sahaja sedangkan hati tidak menerimanya adalah nifaq. Jadi kalau tolak secara terang-terangnya, menolak apa dibawa oleh Rasulullah dengan terang adalah kekufuran. Dia kalau terima dengan lidah sahaja atau dia kerja secara zahir saja tapi hati dia tak terima, hak ni dia panggil nifaq. Nifaq ni maknanya nifaq i'tiqadi, bukan nifaq akhlak. Dan nifaq hakikatnya kafir, ni munafik dari sudut akidah dia panggil. Hati dia tak terima tapi lidah dia sebut macam terima, perbuatan dia macam terima tapi dalil dia tak terima. Mana tidak ada tasdik, hanya ada ikrar dan amal bil jawari. Jadi hak tu pun tidak berimeh juga tu lagu tu. Tidak berimeh juga dikira tu. Cuma hak ni payahlah kita nak tahu hak ni dia dengan Tuhan lah. Kita tak boleh nak tahu tu. Sebab masalah nifak ni masalah dalaman manusia. Yang ketujuh, Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri berpendapat. Dia kata al-iman itu adalah tasdiqun nabi sallallahu alaihi wasallam bima jaa bi bil i'timadi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Iman ialah membenarkan nabi sallallahu alaihi wasallam serta ajaran yang dibawanya dengan semata-mata bersandar dan percaya kepadanya. Bil i'timad itu maknanya dengan berpegang teguh, dengan bersandar, dengan yakin percaya hak ni saja hak tu, tak ada hal lain. Tu makna i'timad kepada ajaran nabi. Terima dan iktimad. Maknanya bila dia terima hak ni lah, tak ada dah lain, dia tak akan ambil dah lain. Itu makna terima dengan iktimad. Sebab ada juga setengah dia terima hak nabi ni, tapi hak lain pun molek juga. Dia kata tu tak alih lagi tu. Tak alih lagi tu. Tak alih lagi. Dia kalau dalam bab ibadat ni tak alih lah. Ni maksud dalam bab ibadat. Ajaran tu kalau iktikad tu lagi lah. Dalam bab ibadat ni tak alih. Sebab tu setengah-setengah ulama kata sebenarnya benda ni benda mudah ya. Kalau kita manusia ni kalau tidak terlibat dengan takwil, tidak terlibat dengan hawa nafsu, dia mudah saja terima kebenaran nabi ni. Ni nabi buat, hak ni nabi tak buat. Tapi ada nabi buat, hak ni nabi tak buat, dia dalam bab ibadat. Tu je sebenarnya benda ya. Sikit ya hadir-hadir. Tu je sebenarnya. Hak ni nabi buat, kita buat. Hak ni nabi tak buat. Maka kita tak buat. Ini dalam bab ibadat lah, dalam kecuali benda tu benda yang bersifat adat. Benda bersifat adat tu lah. Jadi makna kalau kita nak buat sesuatu, kita jangan kaitkan dengan Nabi SAW. Jangan kaitkan dengan Nabi SAW. Mana hak tu kita lah. Mana-mana kita. Tentu biar tentu gitu. Sebab kalau kita kaitkan dengan Nabi ni jadi masalah lain. Tapi masalah setengah-setengah amal itu dia tudahi syariah. Dia menyerupai ibadat. Padahal tidak ibadat. Itu bahaya tu. Maknanya benda tu asalnya tidak Nabi buat tapi dibuat menyerupai ibadat. Apa maksud menyerupai ibadat? Kalau orang tengok pasti orang kata ni ibadat. Itu masalah. Itu masalah tu. Sebab tu ta'arif ulama kita buat tu mana bid'ah-bid'ah tu melakukan sesuatu yang merupakan syariah walaupun ianya tidak ada kaitan dengan syariah. Tidak ada contoh daripada Nabi tapi tudahi syariah ataupun tudahi syariah, menyerupai syariat. Jadi hak tu menunjukkan bahawa benda-benda hak tidak syariah kita buat tak serupa dengan Nabi, tak apa tu. Kalau benda dunia, benda yang berkaitnya keduniaan, kehidupan semasa, tak apa. Tapi kalau ibadat tadi, sebab apa dia cara Allah buat gitu tu? Nak jaga ibadat tu tidak jadi dipindah, ditakut tambah dan sebagainya. Dia kekal sampai hari kiamat. Tu tujuannya. Hak lain boleh berubah, hak ni jangan. Sebab hak ni agama. Hak lain tu kehidupan biasa.
Kan jadi kalau suruh jadi agama juga lain tu atas niat kamu, ni niat kita kecek bab niat ni. Boleh niat jadi ibadat juga tetapi asalnya tidak ibadat. Tapi atas niat. Tapi hok tadi memang dia sendiri ibadat dia. Tu tak boleh ubah. Tu tak boleh ubah. Kalau hok memang ibadat kepada asal lagi dia ibadat, maka hok tu tidak boleh ubah. Hok tu dia kena ittiba' dia panggil. Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dalam kitab sebut, dia sebut dia kata kalau kita ikut ulama, hakikatnya kita ikut Nabi. Betul tu. Hok tu dia panggil ittiba'. Tapi syarat kena tahu. Bila kita contohnya kita kata ni kita nak ikut mazhab Syafi'i, tapi kita tahu apa yang Imam Syafi'i buat tu dia ada dalil. Dalil tu hadis Nabi. Tak apa kita nak ikut Syafi'i lagu tu. Waktu dia panggil ittiba' lagi. Tapi kalau taklid maknanya ikut dan kita tidak tahu dalil, tak tahu, memang kita tak tahu, tak pernah dengar, betul cuma kita ikut dia. Tu tak boleh. Tu ramai ulama tu, tu kemah lagi. Tu maknanya kita nak ikut orang pun kena tahu bahawa Nabi buat, ada Nabi buat dia ya. Dia kata hak ni Nabi buat ni. Gini, dia mari hadis. Tu. Jadi apalah maksudnya ikut ulama tu hakikat ikut Nabi. Kalau ada terbukti lagu tu. Kalau tak ada bukti bahawa ulama buat tu dia ikut Nabi, kita ikut dia tak jadi. Tak jadi. Dia kena buktikan dulu orang hak buat hak kita ikut dia tu ustaz ke tu ayah ke tu guru kena pasti hak dia buat tu daripada Nabi. Kalau tidak tak jadi. Sebab tu bila ulama sebut kita ikut, bila kita ikut ulama hakikat ikut Nabi dalam konteks Nabi. Mesti jelah waktu tu daripada Nabi. Mesti ada maklumat. Kalau tidak dia akan tanggung dosa orang awam. Ini masalah. Jadi beratlah kira-kiranya tugas ulama ni berat. Lama orang ikut dia dalam keadaan salah. Orang iktimat kepada dia. Maka perkara itu dia akan tanggung. Banyak perkara juga lah. Dengan itu dengan itu orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersandar pada dalil-dalil akliahnya sendiri masih tidak boleh dikatakan mukmin. Jadi kalau seorang itu dia membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sandaran dia adalah dalil-dalil secara akal, bukan dalil-dalil secara nakal, tidak. Dalil secara akal bukan nakal. Kalau dalil secara nakal ni ada hadis, ada ayat Quran, itu nakal. Mana dia petik daripada nas, sumber yang sahih. Tapi kalau semata-mata akliyah, akal semata-mata, tak boleh nak kata bagaimana lagi tu. Mana dia ulah tu dah sepada akal dia agama, tidak bersandar kepada dalil secara nakli, secara ambil daripada sumber yang sepatutnya. Jadi alas beliau Anwar Shah Kashmiri ni lah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ani. Maka demi Tuhan engkau tidak akan dikira beriman, tidak dikira beriman tu seseorang itu sehingga dia menjadikan engkau sebagai kata pemutus fi ma shajara bainahum, dalam apa saja yang berlaku di kalangan mereka. Kemudian bila mereka berhakimkan kepada engkau, tidak timbul dalam diri mereka rasa tak puas hati dan sebagainya. Tak timbul. Tak timbul rasa berat hati setelah engkau putuskan keputusan itu. Bahkan mereka menerima secara terima dengan sebenar-benarnya lah. Mana rasa kau ni yang terbaik, kau Nabi ni, kau Malik. Sebab tu ulama kita kata kalau bertemu dua amalan, ulama kita sebut dalam kalau bertemu dua amalan, hak ni hak Nabi, hak ni hak tidak hak Nabi, kita kata hak ni molek, ya tidak hak Nabi pun boleh rosak akidah dia, boleh rosak akidah pun. Hak ni hak Nabi, jelas Nabi, hak ni tidak hak Nabi. Kita kata hak ni lah, hak ni berasa sedap orang duduk amal hak ni belakang ni, kata tak misalnya, kata kalah boleh jadi rosak akidah. Maknanya dia anggap hak lain lebih baik, maknanya dia tasdik, bukan tasdik pada hak Nabi lah, tasdik kepada orang lain. Hak tu boleh rosak akidah. Tak boleh. Jadi kena ingat sebab hak Nabi ni hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama kita peringat sama dalam kitab jangan tinggal hak Nabi ni siapa ambil orang lain. Tinggal selawat Nabi, nak ambil selawat lain. Orang kata ni molek lagi panjang, apa panjang dia kata. Tak boleh ada tak boleh aku tu. Pendek pun hak Nabi. Nampak rengkah pun hak Nabi.
Kalau kita hamba selawat lain, tak? Walaupun panjang, sedap dengar. Siap dengan sajak dan sebagainya, ada unsur jinah, rima dia serupa, gunung sedap boleh buat. Dia tak boleh pahala. Tak boleh kelebihan selawat tu. Kelebihan selawat ni boleh kalau amal hak Nabi. Tu, terus semua ulama kata gitu. Tak boleh. Kelebihan selawat ni bila selawat dapat syafaat Nabi. Bila selawat dapat doa malaikat. Bila selawat ni kita akan berada dekat dengan Nabi di hari akhirat. Maknanya kita jadi orang Nabi yang berada dalam kumpulan Nabi. Salah satu sebabnya mudah melintasi titik sirat bila orang selawat tu mendapat barakah. Banyak hadis sebut, sekitar 7 hadis yang sebut tentang kelebihan selawat ni. Selawat nak dapat kelebihan tu, selawat Nabi yang Nabi ajar. Kalau selawat orang lain, tak boleh kelebihan tu. Tak boleh. Misalnya kita nak amal setengah selawat tu dengan maksud untuk abomoh, tak apa. Dia tentu gitu. Ini untuk abomoh, tak apa. Dalam pekoh kata boleh. Tidak masyarakat pun tak apa. Tapi tak ada makna puji pada makhluk lebih-lebih. Tak ada makna syir. Tak ada makna bercanggah dengan syarat. Tak apa. Boleh. Bahkan dalam kitab pekoh kita guna jampi serapah. Tidak ayat Quran pun tak apa. Kalau tak ada unsur syir. Tak ada unsur memuja dewa. Memuja orang tertentu. Tak apa. Tapi kena tahulah. Jangan pun kita pun tak faham makna kita baca. Saya tak tahu. Tidak bahasa Arab, tidak bahasa Melayu, bahasa Jawa. Tanya orang Jawa, orang Jawa tak faham. Kalau lagu tu tak boleh, hati-hati tak. Dia kena sah dulu. Sebab kita nak baca ni dia ada kesan. Ulama kata setiap apa yang kita buat atas dia, semuanya ada kesan. Kita makan sayur, ke tubuh kita jadi sejuk. No. Makan daging berasa atas belakang. No. Setiap benda yang kita buat ni dia ada kesan dia. Bahkan baca-baca wirid-wirid ni ada kesan. Lah ni orang kaji ke dengar kita duk baca zikir-zikir tu dia ada kesan kepada pergerakan sel tubuh tu. Banyak kesan dia ada kesan. Ada kesan. Jadi kena ingat tu hati-hati tak kena ingat tu. Kena ingat tu. Jadi saya sebut tu takut kesian lah. Kita dah amal 2-3 jam tapi kita tidak amal hak Nabi. Tapi harapnya dapat kelebihan hak Nabi royak. Oh nyanyi lagu tu. Nyanyi hati-hati tak. Jadi kalau kita amal hak Nabi kan jelah. Jelah. Memang jelah. Bukan Nabi. Maka kelebihan ini. Lepas tu nak tahu hak tu. Dan nak tahu lagu mana tu. Dia kena ngaji lah. Dia kena ngaji. Jadi ngaji ni sebenarnya tak. Banyak cara ngaji. Sepuluh cara kita ni pun boleh. So hadis ni kadang-kadang berminggu-minggu. So lagi dia ngaji cara baca hadis tu jemuh saja. Hak tu kita boleh khotel tu. Kita ada kita boleh khotel dengan cara lagu tu. Kita cari orang hak boleh. Kalau hak ni kalau orang hak tak erti tak ngaji hadis pun tak apa. Asalkan kita tu disarankan oleh ulama, memang kita yang ulama telah tapi dia sahih. Kita baca saja. Baca dan terjemuh. Hak tu pun ada kelebihan dah. Berdasar pada hadis Nabi. Nabi kata dapat nadarallahu imra'an. Kan hadis tu seseorang itu akan dapat wajah dia berseri-seri di hari akhirat. Ketika wajah orang lain setengah tuitai pekat, tapi dia berseri-seri wajah, nampak cerah muka dia. Sebab apa tu? Sebab dia menyampaikan hadis aku. Dia tak ubah ke apa. Tu. Fahaddathahu kama sami'a. Dia dengar, kemudian dia cerita semua dia dengar, tak ada ubah. Maknanya dia ikut betul. Bahkan dia tak berani pun nak hurah takut salah. Supaya perawi-perawi hadis. Memang dia siapa? Dia tak hurah. Perawi-perawi hadis ni umumnya dia tidak alim. Cuma dia ambil hadis, dia timah hadis, dia dengar gini, ginilah dia royak. Seperti kita sebut dah sebelum ni kan. Satu pun tak apa, dapat dah kelebihan tu. Dapat dah kelebihan tu. Jadi tujuan saya tekan waktu sebut waktu nak buat satu persepsi yang silap dalam pemikiran orang kita bahawa kalau nak ngajar hadis kena ngaji tu biar alim. Boleh mana faham? Oh bergerak lagu tu. Berapa orang boleh mengajar lagu tu? Nah. Tak mesti. Walaupun hak tu hak moleknya, tapi mana dalam keadaan kekurangan tu kita boleh ambil manfaat walaupun dalam bentuk yang minima. Boleh. Tak apa dah satu. Kita malu nak buat masjid, kita buat pada isteri kita ke, kepada anak kita ke, sehari sehari ambil kitab Riyadhus Salihin ke, tak apa. Nah, hak ulama sudah itu dah susun dah, Imam Nawawi susun dah. Nak ambil orang lain takut ada tak kena. Nah, ambil hak ulama telah tashhid. Ini boleh untuk masyarakat. Baca sehari sehari apa. Sebab berat hadis tidak bila anak kita, isteri kita tak pernah dengar apa hadis Nabi. Tak erok dengan maklumat dalam TV saja tu.
Sebab dia tak buka siaran tu, muka dia ada lagi siaran lain lebih sedap pada waktu. Noh. Tu bela tok simon dengan forum. Dia tu gerak tak tengok forum. Ya ni ustaz dak lagi. Noh. Jadi tak gerak dia kena dalam konteks lain. Konteks lain Misalnya yang kesembilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Waliullah pula berpendapat iman ada rupa dia dua, zahir dan batin. Hakikat lah, zahir dan hakikat. Iman ni kata ni muka dia orang sufi dia orang jenis rohani sikit, dia kecek pula Syekh Waliullah ni kira orang rohani dia ni. Tapi kalau dia ni ahli hadis, tapi rohani pun rohani yang betul. Tidak rohani yang salah, tidak. Dia kata wan, rupa zahir iman itu tiga ciri tu. Tasdiq bil jinan, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Tasdiq bil jinan maknanya membenarkan dengan hati nurani, terima dengan sepuas-puasnya. Iqraru bil lisan, yakni mengaku menyebut dengan berlafaz tentang iman itu. Amalu bil arkan, melakukan dengan anggota-anggota yang zahir ini. Kita bukti, kita semaya, kita puasa. Itu sebenarnya sebagai satu pancaran daripada tasdik dalaman kita, keimannya kita. Jadi hakikat hak tadi hak zahir, hak tadi hak zahir, hak kita boleh nampak lah kira-kira hak zahir. Walaupun kita kata hak dalil itu tidak nampak, tapi maknanya kukup mana pun tasdik bil jinan itu, dia masih kategorikan tasdik bil jinan, membenarkan dalam hati nurani itu, masih dikira sebagai zahir lagi. Masih dikira zahir lagi. Oh ni mana peringkat tinggi lah. Hak tu pun kira zahir lagi. Mana ni peringkat tinggi. Kerana hak hakikat sungguhnya, hakikat ini kena kira sungguhnya. Gak dia. Keinginan manusia sepenuhnya untuk mengikut kehendak syariat, yang ini agama Islam. Keinginan nak ikut sepenuhnya kehendak itu. Jadi sandaran untuk makna hakikat iman itu dapat dilihat umpamanya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Amr bin Al-As. Misalnya adalah hadis biasa kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang daripada kamu selagi keinginannya, yakni hawa nafsu dia tu tidak mengikut apa yang telah aku bawa, kata Nabi. Selagi dia tidak boleh tundukkan hawa nafsu dia kepada ajaran Nabi, dia tidak boleh latih jiwa dia tunduk terima sepuas-puasnya kepada ajaran Nabi, tak beriman lagi tu. Ini hakikatnya. Sebab nak boleh tubik jadi ingin betul seperti mana jiwa sahabat tu, dia dalil tu, dia kemahna tu, perkasa sungguh hak dalil tu. Orang panggil tasdik tu, perkasa sungguh tu. Lidah pun sebut tu melalui hati nurani sungguh tu. Dah hak dia buat pun lahir pada hak tu sungguh. Baru dia mari satu hal dia panggil. Dia mari satu hal manusia tu untuk nak pada agama selaku. Hidup dia khusus untuk abdikan diri pada Allah. Seperti sahabat tu. Seperti sahabat tu. Sehingga bila sampai ke peringkat ni, dia sanggup mati syahid tu. Dia sanggup mati syahid. Begitu juga firman Allah juga jelas mengisyaratkan kepada hak ni. Kepada hak hakikat iman ini. Ni ayat ni. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amr la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah bahwa di kalanganmu ada Rasulullah, kalau dia menuruti kehendakmu dalam banyak perkara, tentulah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan dia jadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Maknanya benci kepada syirik, kepada fasik, kepada kufur. Bahkan saya cinta kepada taat kepada Allah, kepada iman dan sebagainya. Siapa mereka itu? Ni orang panggil dalam itu, dia panggil maqam hub, maqam cinta. Maqam cinta itu semua sahabat itulah. Jadi makam cinta itu dia siapa sanggup mempertahankan, siapa sanggup mati di medan perang. Jadi kalau seorang itu ada makam cinta, lari pas ke dalam hutan, itu cinta lain itu. Itu makam lain itu, memang makam sungguh tu. Tidak mana darjat itu lagu tu. Talih lagu tu. Siapa bila ikut agama jadi
toksin baru siapa tahu duduk dalam gua senyap toksin. Ah tu toksin ni kau tak segar tu tak kena tu. Ada masalah tu kalau gitu tu. Eh, sebabnya kalau ikut betul dia tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Dengan rahmat dan inayah Allah semata-mata, kita manusia lemah ini ditaklifkan di dunia agama hanya dengan rupa zahir iman sahaja. Padahal kesempurnaan iman itu tetap juga berada pada hakikatnya. Jadi oleh kerana rahmat Allah, maka beriman, terima dengan hati, sebut dengan lidah, kita amal dengan anggota zahir itu sudah dikira beriman. Layak dah nak masuk syurga tu. Walaupun jiwa kita pun tidak 100% lagi pun, tidak nak seperti jiwa sahabat tu, tak apa dah. Asalkan hati kita boleh terima, terima lah. Lepas tu lidah kita bersebut, kita pun buat seperti kita dah buat ni. Tak apa dah setara. Tak apa dah. Tak sampai kepada kat makam huh pun tak apa. Makam cinta. Kalau hal tu tinggi lah. Hal tu tinggi lah hal tu. Sebab bila kata cinta dia tak nampak dah Allah sahaja. Setiap benda dia buat dia ambil kira Allah sahaja. Ingat lah tu bukan semua orang tu. Bukan semua orang tu. Tapi kok mana hak sani pun, hak zahir sani pun tak apa dah. Tak apa dah tu. Dalam semaya pun kadang-kadang tak ingat kepada Allah lara gitu pun. Tapi kira tak apa, setahu tu pun Allah kira dah tu. Ada pahala dah. Lepas tu sebanyak mana dia boleh semaya, oh, tu atas kadar dia. Sebab tu dia kena ngaji seumur, kena latih seumur, nak baiki tu. Sebab tu dia kena ada ibadat sunat pula, nak tampuh tadi lah. Kita semaya fardu, kelara, ingat kau tu, ingat kau ni. Tidak boleh fokus pada Allah dalam semaya dah. Maka Allah syariatkan pula nak bantu tu lah. Rahmat Allah, semaya sunat banyak. Buat benda-benda taqarrub secara taqarrabu bin nawafil. Dalam Nabi sebut, dekatkan diri kamu dengan Allah, kepada Allah ini melalui ibadat-ibadat sunat. Itu nak menampung ibadat-ibadat wajib yang kira-kiranya boleh jadi tak sempurna kita buat. Jadi ditampung oleh ibadat-ibadat sunat. Sebab tu sunat pun kena buat juga. Okey, baik. Bila kita bercakap tahun ni, kita nak tengok soal ni penting hak ni. Khususnya zaman sekarang penting lah hak ni. Jadi bila kita sebut iman, dia mesti ada lawan dia, kufur tu lah. Mesti ada lawan dia. Kena tahu lawan dia tu. Begitu bila kita sebut sunnah, lawan dia bid'ah. Tauhid, lawan dia syirik. Ah, tu dia kena tahu. Jadi kalau sebut iman, lawan dia dah kufur. Iman maknanya terima. Terima dengan keseluruhan. Kufur maknanya tolak. Tidak mahu terima. Erti dan ta'arif kufur telah pun disebutkan sebelum ini bersama-sama dengan erti dan ta'arif iman. Sebut dah. Kita tengok dari ta'arif ini ada dah makna. Bila kita menta'arifkan iman secara automatik, dia kita akan faham makna kafir. Ada dah. Namun begitu, para ulama telah membahagikan kufur itu pada dua bahagian hak utama. Ini pembahagian dia. Pertama dia panggil al-kufrul akbar, kufur hak besar. Al-kufrul akbar. Jadi kufur yang besar ni menyebabkan seseorang tidak boleh dianggap mukmin dan muslim. Kena faham molek ni. Nah. Hak ni sangat penting ni. Kadang-kadang jadi tokah lah kita. Kafir lagi. Tak kafir lagi kau ni. Hak ni kafir dah besar ni. Jadi benda tu kadang-kadang kita jadi confused. Kena faham molek ni. InsyaAllah kalau kita faham hak ni, kita akan jelas garis panduan dia untuk menentukan iman dengan kufur itu. Dia ada garis panduan dia. Ini dia panggil al-kufrul akbar. Ia ni kafir yang menyebabkan seseorang itu tak boleh kita anggap dia tu mukmin dan muslim. Tak boleh. Kalau ada. Yang mana kufur besar ini juga menyebabkan seseorang terkeluar daripada millah, daripada agama. Kekal di dalam neraka. Implikasinya kekal dalam neraka dan tidak dapat diberi syafaat oleh sesiapa pun. Sebab syafaat Nabi ini adalah kisah orang Islam, bukan kisah orang kafir. Kufur inilah yang merupakan lawan kepada iman itu. Jadi kufur akbar ini, kufur yang menyebabkan jadi terpisah agama, kufur yang menyebabkan kekal dan neraka, kufur yang menyebabkan terhalang dapat syafaat Nabi di hari akhirat ini, hak ini boleh terjadi kerana i'tiqad, kepercayaan. Boleh terjadi kerana melalui perkataan. Boleh terjadi melalui perbuatan zahir. Dan boleh terjadi melalui syak dalam agama, yakni keraguan. Antara kufur yang termasuk dalam bahagian kufur besar ini ialah ana. Dia panggil kufrul ingkar. Ulama bagi pula. Ini memang boleh. Kufrul ingkar, yakni kufur ingkar. Kufur dengan cara ingkar. Ingkar mana tolak, tak terima.
iaitu mengingkari kebenaran agama Islam dengan hati dan lidah kedua-duanya sekali. Kekufuran inilah yang terdapat pada kebanyakan orang-orang kafir. Dia tolak, dia tak terima dengan hati, dia dia tak terima dengan lidah tu. Boleh jadi perbuatan-perbuatan zahir yang dia buat atas kaki tangan dia tu, mana hal tu tidak menunjukkan kepada lawan agama tak, tapi lidah dia tidak terima, hati dia tak terima. Hal ini dia panggil kufur ingkar. Dia panggil, hal ini biasa berlaku pada kebanyakan kafir ni lah. Dia tak terima Islam, dia tak terima, hati dia pun tak terima. Yang kedua dia panggil kufrul juhud. Yani dia tak terima agama tu dengan lidah, dengan lidah. Mengingkari kebenaran agama Islam dengan lidah saja. Mana sebut? Maknanya seseorang itu boleh jadi kufur bila dia tak, bila dia kecek benda yang menunjukkan tolak agama. Bercakap dengan perkataan yang boleh menyebabkan jadi tertolak hukum agama. Menggunakan lidah yang mana menyentuh benda-benda usul agama. Jadi kalau tubik mulut dia lagu tu, kita tak saat hati dia lagu mana. Kita tak saat mulut dia saja kita boleh kata dia kufur. Misalnya sebagai contoh, mudah nak so mudah faham, kita sebut gini lah. Sini dia buat contoh gini ya. Tak apa, walaupun hati mengakui dan mengetahui kebenarannya, walaupun hati dia terima betul, tapi dia sebut dengan dia. Seperti kekufuran iblis yang melanggar perintah Allah supaya sujud pada Adam, dan kekufuran orang Yahudi di zaman Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu lah Nabi, dia yakin Nabi betul, tapi dia tak boleh terima. Lidah kan, saya tak boleh terima. Seperti iblis kufur dengan menggunakan lidah, macam mana? Dia tahu. Dia komplain, dia kritik arahan Allah depan-depan. Ataupun dalam bahasa mudah kita sebut lah ni, misalnya seseorang itu sebut sesuatu yang menyebabkan jadi kufur. Misalnya dia kata tok guru dia ni tahu perkara gaib, dia sebut dengan lidah. Kita tak payah saat hati dia lagu mana, tak payah saat memang kapi lagu tu. Kapi tak boleh. Ni lidah ni kena beringat Tak payah saat dah, kena tanya dulu hati dia terima ke tak. Hati takut hati dia tidak lagu tu Ni dalam keadaan ikhtiariah, dalam keadaan biasa yang tidak tertekan, keluar daripada lidah dia perkata-perkata kufur, memang jadi kufur sungguh. Tak payah saat dah hati dia macam mana, tak payah saat. Yang ketiga dia panggil kufrul inad, yang ni kufur dengan sebab keras kepala. Ini pembahagian ulama, iaitu mengetahui kebenaran agama. Dia tahu Islam ni benar dan dia terima dalam hati dia. Dan dia sebut pula dengan lidah ni, memang dia ngaku, dia tak pernah kata pun Islam ni tak betul. Tetapi dia tidak mahu menganut ajaran Islam. Ini ulama sebut seperti kufurnya Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Talib tak pernah kata Nabi tak benar, memang dia terima. Sebab tu kita tengok dari riwayat sahih, dia kata dia tidak sanggup nak tinggal agama nenek moyang dia. Terus dari riwayat sahih Abu Talib. Sebab tu bila Nabi beristighfar selepas dia mati, Allah SWT lari. Tak boleh. Tidak sahibi orang Islam minta ampun pada orang kafir. Nak minta ampun ni pada orang Islam. Kau buat dosa. Kafir ni tak ada istilah ampun dia. Sebab dia mati dia kata tidak Islam. Tak ada. Ini dia panggil kufrul inad. Yang kelima dia panggil kufrun nifaq, kufur nifaq, iaitu mengakui kebenaran agama Islam dengan lidah tetapi hati tak terima. Ini yang payah bahasa sekali, nifaq ni. Sebab kita tak tahu, nampak dia tu molek kecek dah. Ni bahaya ni, ni parah ni. Ni yang jadi terperangkap kita tu. Dia pakai jubah, dia pergi beli kedai dan parawah juga. Dia baca Quran. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata qaumun yaqra'una al-Quran wa la yunajiru hanajiruhum wa yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Nabi sebut. Atau kita kena ingat adik. Nabi kata dia akan ada satu kelompok manusia akan datang, dia baca Quran sedap, baca Quran tapi tidak melepasi halkum-halkum mereka. Mereka bunuh orang Islam dan mereka biarkan penyembah-penyembah berhala. Dia tak bunuh orang kafir, dia tak perang orang kafir, dia perang orang Islam. Nabi ajar pada kita, celah bobok ni, mu jangan terpedaya dengan lidah dia. Jangan terpedaya dengan lidah dia. Jangan terpedaya dengan penampilan zahir dia. Jangan. Yang kelima, kufur syakki. Yang ni kufur syak.
iaitu kekufuran kerana masih lagi ada keraguan tentang kebenaran agama Islam. Itu dia syak. Yang ini masih di salah satu pembahagian kufur juga. Yang kedua, kufur kecil, al-kufrul asgar ini. Kufrul asgar ini. Dia ni pun panjang juga. Kita bincang dengan pelan ini. Ini kufur asgar. Mana kufur yang kecil. Kita panggil kufur ni, mak dia ada pembahagian dah. Kufur ni, boleh maknanya boleh buat natu lagi lah kufur ni kira-kiranya. Islah lagi ni kalau kufur ni. Islah lagi. Kita bincang dengan depan insyaAllah. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.